Oke, kita jumpa lagi. Kali ini tentang trik dan trip mengenai marking land di Shipcon. Oke, pertama kita klik SC mark atau marking di sini. Nah, sementara gambar yang saya buat ini adalah secara tampak longitudinal. Di sini saya akan menggabungkan untuk frame. Oke, saya ambil contoh frame 1, frame 10, frame 12. Udah, sedikit aja. Saya ngambil sampel. Di sini saya klik, karena ini drawingnya ada di unit tertentu. Oke, saya di sini ada ngambil drop mark. Saya pilih oke. Nah, seperti ini. Ini sudah muncul sesuai sama bentuknya, bahwa ini lainnya adalah drop mark untuk menentukan nanti kita gunakan untuk di nesting file. Seperti ini. Nah, ini saya rasa sudah cukup sekian aja karena ini fungsinya hanya untuk marking land. Nah, di sini kita bisa trim. Seperti ini. Nah, inilah yang menandakan bahwa ini ketebalan yang kita inginkan adalah sesuai sama tag yang ada di layar kita ini. Ini contohnya tag itu larinya ke aftersight, berarti markingnya juga terhadap aftersight juga berbentuk simbolisnya setelah kita nesting di file nesting di assemblingnya nanti. Oke, hanya itu aja, cukup dari saya. SB, kita lanjut lagi di part berikutnya.